Sembari merenungkan banyak hal, jangan lupa, jika hari ini adalah hari Sumpah Pemuda. Indonesia merdeka karena para pejuang dulu bersatu. Dan hal yang sama perlu kita lakukan untuk memajukan Indonesia bersama. Kendali bangsa kita, sebagaimana dikendalikan oleh pemuda. Pikiran-pikiran yang kritis dan semangat yang membara, itu merupakan ciri khas dari pejuang sejati. 1, 2 kali gagal, ketiga kalinya harus berhasil. 1, 2 kali kalah, ketiganya harus menang. Dari generasi ke generasi, ada satu hal yang tidak pernah berubah, yaitu semangat perjuangan. Pemuda Indonesia terus berkarya untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Karena kami, Pemuda Indonesia.